So yang tu kecil tu nama dia Pulau Jahat. Sebab apa dia jahat? Sebab dia anak dahaka. Dahaka kena buang situ jadi kena pulau. Curse, kena buang kat sana. Dia lah sebuah pulau. Yang rengis tu dia pasal anak dia kuat menangis. Itu nama dia rengis. Yang tu mok lah. Dia suka nyanyi lagu sejarah mungkin berulang. Sewaktu PKP yang lepas, aku dan teman-teman baskers dari KL telah berkunjung ke Pulau Tioman 2 hari sebelum PKP. Tujuan kami ke Pulau Tioman adalah untuk basking di sana kerana sebagai pemuzik, sumber pendapatan dan kerja kami terjejas sepanjang tempoh PKP dilaksanakan di KL. So kami memilih Pulau Tioman sebagai destinasi basking kami. Jadi untuk video kali ini, aku nak kongsikan cerita-cerita menarik dan memori serta pengalaman aku terpaksa tinggal di Pulau Tioman selama sebulan dalam waktu PKP. Sewaktu kami tiba di sana, kami dikabarkan dengan berita bahawa PKP Fasa 2 akan dilaksanakan di KL dan negeri-negeri lain kecuali Pahang dan Melaka. Nasib baiklah Pulau Tioman ni dekat dalam negeri Pahang kan. Kalau tidak dengan kita orang sekali tak boleh nak basking. Maka terperangkaplah kami di Pulau Tioman ini sepanjang PKP. Ha. Jadi kalau korang nak tahu apa yang terjadi dengan kami sepanjang kami tinggal di Tioman selama sebulan, korang kenalah tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dulu. Ini selamat asri the legend. So ini adalah hari kedua kita di Pulau Tioman. So hari ni kita nak berjuang. Sebenarnya ni first time kita orang buat basket. Kerja bodoh ni. Ha. Tapi satu lagi kita pun gamble. So 2 minggu lah kita tekan das. So ni baru hari kedua. Ada lagi 12 hari lagi. 12. Kau pandai-pandai lah kau. Kau sekolah tak? Ya. Ini dah hari kedua. Mesti korang pelik kan? Tiba-tiba dah hari kedua. Sebenarnya masa hari pertama tu bateri kamera aku habis. Jadi aku tak sempat untuk rakam momen-momen sewaktu kami tiba di Pulau Tioman ini. Untuk trip kali ini, kami bawakan seorang tetamu khas daripada Johor, iaitu seorang legenda istimewa kegemaran ramai, iaitu Selamat Asrin. Beliau ke sini dengan satu tujuan, iaitu untuk menghiburkan orang-orang di Pulau Tioman. Baru hari pertama kami sampai kat sini, Selamat Asrin telah pun menguasai hampir seluruh kampung Tekek ni dan ramai penduduk-penduduk kampung terhibur dengan gelagat beliau. Kalau tak percaya tengok ni. Gelengmu sungguh menawan. Kalau kau menggeleng, tak terlutut aku pasang. Gadis gelengeng, buat lagi malam jadi gelap ini buat lagi bertambah suka. Aku terlihat gelagat tidur malam. Sepanjang kami di sini, kami tinggal di Kampung Tekek. Kampung Tekek boleh dikatakan sebagai pusat ataupun center bagi Pulau Tioman ini kerana di sini terdapat pelbagai kemudahan yang tiada di kampung lain seperti lapangan terbang, bengkel, kedai runcit, kedai cenderahati, kedai makan dan juga kompleks bebas cukai. Dan juga bagi kemudahan awam pula, Kampung Tekek juga mempunyai sekolah, klinik desa, bank, balai bomba dan juga balai polis. Gelanggang sepak takraw pun ada. Best kan? Walaupun Kampung Tekek ni tak ramai pengunjung luar ataupun pelancong yang datang kat sini macam kampung-kampung lain, tapi kami suka tinggal kat sini sebab orang-orang kampung dia semua baik-baik dan semua kemudahan yang ada dekat Pulau Tioman ni ada di Kampung Tekek. Tak macam kampung-kampung lain yang korang kena naik bot ataupun trekking selama beberapa jam untuk sampai ke Kampung Tekek bagi mendapatkan akses kemudahan-kemudahan yang ada di Kampung Tekek. Jadi Kampung Tekek ni lah tempat paling sesuai untuk kami basking.
Alhamdulillah kita dah settle satu quad basking pagi. Semalam kita dah basking malam. Semalam kita dah basking pada waktu malam. Jadi untuk hari pertama hasilnya okey lah. Collection untuk 4 orang ni untuk kita survive sepanjang PKP ke KL. Kita tak boleh balik. Jadi kita kena jadi perantauan lah di pelarian. Kalau tak okey kat sini, kita pergi JB lah. Kita cari Kita boleh lah untuk survive lah. Alright, let's go. Untuk sesi kedua basking kali ni, kita orang nak basking di sebuah warung yang sangat chill untuk minum petang, makan goreng pisang, kopok leko, minum teh tarik pula sambil layan sunset pula tu. Fuh, memang syok. Tempat yang kita orang nak pergi ni ialah tempat yang paling hujung sekali dekat kampung Tekek ni, iaitu Dataran Tiong. Tapi malangnya, petang itu cuaca tidak mengizinkan kami. Sebab sedang asyik kami menikmati hidangan petang, dengan tiba-tiba ribut muncul dengan angin yang sangat kuat. Pada hari tersebut, hujan dan ribut yang sangat kuat ini telah pun membasahi bumi sepanjang hari. Perkara ini telah menyebabkan aktiviti basking kami terpaksa dihentikan buat seketika. Oleh sebab hujan dan ribut yang sangat kuat semalam, kami terpaksa keluar dari kampung Tekek untuk meneruskan perjuangan kami. Perjuangan kami diteruskan di kampung yang seterusnya, iaitu Kampung Salam. Kampung Salang merupakan sebuah kampung yang sangat popular di Pulau Tioman. Kerana pantainya yang sangat cantik membuatkan ramai pelancong dari luar negara ingin mengunjung di Kampung Salang ini. Untuk sampai ke Kampung Salang dari Kampung Tekek ni, kami menaiki bot daripada Happy Lobster. Happy Lobster telah banyak membantu kami daripada segi makanan, penginapan dan pengangkutan sama ada darat ataupun laut. Sekarang berada di pulau di mana, tapi Kampung Salang. Okey, lawanya. Setelah kita kita berjuang dekat Kampung Tekek selama 3 hari, 3 malam. 4 hari 3 malam. Jadi kita jangan diteruskan di Kampung Salang. Yes. Destinasi basking seterusnya di Kampung Salang. So kita akan cuba tour satu Tioman ni. So inilah pulau pulau lagi. Kampung Salang. Kampung Salang.
Salah satu tarikan di Kampung Salang ini semestinya pantainya yang cantik dan pemandangan sunset yang sangat indah. Dekat Pulau Tioman ni, tak semua tempat yang kita boleh tengok sunset yang cantik macam ni. Ada beberapa buah kampung je yang boleh kita menikmati pemandangan yang semacam ini. Contohnya seperti Kampung Paya dan juga Kampung Salang. Selain pemandangan sunset dan pantai yang cantik, Kampung Salang juga terkenal dengan biawak liar yang berkeliaran di mana-mana saja. Dan ianya dianggap normal bagi penduduk Kampung Salang ni. Jadi janganlah takut kalau terjumpa dengan biawak-biawak ni. Diorang tak berbahaya. Yang berbahaya, buaya. Yang itu kena takut. Setelah menginap 2 hari 1 malam di Kampung Salang, saya dan rakan-rakan berpakat untuk bergerak ke destinasi seterusnya oleh sebabkan kekurangan pengunjung di sini. Yalah, datang pun tan waktu PKP, musim angin monsun, cuaca pun berubah. Jadi, kami decide untuk bergerak ke kampung lain sebab kalau boleh, memang kami nak pusing satu Tioman ni. Untuk destinasi basking seterusnya, kami akan menuju ke Kampung Paya. Sementara tunggu bot sampai, kita lepak dulu bawah jeti, cari ketam. Setelah menginap di Kampung Tekek dan Kampung Salang selama 5 hari, kini perjuangan kami diteruskan di Kampung Paya untuk hari yang ke-6. Perjalanan ke Kampung Paya mengambil masa selama 20 minit dari Kampung Tekek dan 30 minit dari Kampung Salang. Kalau naik speedboat, 20 minit sampai. Dah sampai dah, kita dah sampai. Sampai ke Pompaya eh? Dah ada duit, dah seekor penyu yang kita dah nampak. Perasaan sampai sini, Masyar. Perasaan ni saya sangat. Memang, ya memang terjejel lah. Kampung Paya adalah sebuah kampung yang agak kecil di Pulau Tioman ini.
Malah, ia merupakan salah sebuah kampung yang paling kecil di Pulau Tioman ini. Walaupun Kampung Paya sebuah kampung yang agak kecil berbanding kampung-kampung yang lain, namun kami tetap tertarik dengan kedamaian penduduk-penduduk kampung ini yang sangat-sangat harmoni. Apa yang menariknya lagi ialah suasana serta persekitaran yang penuh dengan ekosistem yang menarik. And of course, the sunset. So, kita dah berjaya takluk Kampung Paya di Pulau Tioman. So, kita dah Kampung Salang, Kampung Tekek. So, hari ini kita dah jajah Kampung Paya. Alhamdulillah, sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan daripada orang-orang di Kampung Paya ni. Hari ni ada grup daripada USM sebanyak 80 orang. So, dua orang yang penyumbang terbesar lah untuk kita punya tips kat sini. So, trip di Salang lah. Trip di Paya ni sangat-sangat memberangsangkan. So, Alhamdulillah. Kita sampai-sampai tadi, kita tengok ada orang pun kat sini. Tapi ada peminat-peminat dan penyokong daripada USM. Kita jumpa diorang dan diorang belanja bilik, bagi bilik dan makan. So sekarang ni diorang tengah makan pelanduk. So inilah waktu dia, dia mencap dia. Setelah seminggu kami basking di Pulau Tioman ni, dengan pelbagai dugaan dan ujian yang kami hadapi, barulah ada masa untuk kami berehat dan juga bercuti. Sebab tujuan kami datang ke sini asalnya bukan untuk bercuti. Pada hari ke-20, kami kembali ke base camp kami di Kampung Tekek. Hari ini agak teruja sikit sebab kali ini kita orang nak pergi mandi air terjun yang terletak di Kampung Juara. Dekat Pulau Tioman ni, tak ada jalan darat untuk ke kampung-kampung lain melainkan hanya menggunakan pengangkutan laut, kecuali dari Kampung Tekek ke Kampung Juara. Untuk ke Kampung Juara, kita orang kena merentas Bukit Bukau dari Kampung Tekek sejauh 8 km menaiki 4x4 selama 20 minit. Tapi, belum sempat kita orang sampai ke Kampung Juara, kita orang terus singgah dekat sebuah air terjun yang bernama Ali Waterfall. Oh, mandi. Hai, so sekarang kita ada dekat Ali Waterfall. Betul tak? Okay. Kampung Juara ni dia. Ali Baba. Jauh ni. Eh, Tim. Tim. Dia tak jauh. Bahaya ni. Tim. Jauh. Ha? Kat eh. Jauh tak jauh, dekat tak dekat, aku tak tahu. Hopefully, okay. So, kita boleh nampak air terjun ni. Tengok emas. Kita rata. Nanti balik kita ketuk. Oh, my God.
Tak masa gitu tu kau ada orang kau ada orang. Depan tu. Ada bau-bau lah. Ya bau yang memang busuk lah. Ya ada ada naik tai. Kampung Mutut pula. Destinasi paling hujung sekali kat Tioman ni. Kita naik boat ni. Kita naik bersama Ngah. Road A. Kita punya Cik Man kita. Cik Man beraksi. Cik Man kembali lagi. Sendiri. Perjalanan ke Kampung Asah mengambil masa selama 45 minit dari Kampung Tekek kerana ianya terletak di tempat yang paling hujung sekali di Pulau Tioman ini. Sepanjang perjalanan kami, kami dapat menikmati pemandangan yang cukup indah dan melintasi semua kampung-kampung lain sepanjang pantai barat Pulau Tioman ini. Jadi kami singgah dulu di Kampung Genting untuk bersiar-siar. Kampung Genting adalah sebuah kampung yang agak besar di Pulau Tioman ini yang terletaknya di antara Kampung Paya dan juga Kampung Nipah. Ia menempati pantai sepanjang 1.5 km dengan halaman belakang hutan hujan yang subur. Kampung Genting juga merupakan antara tempat kegemaran untuk penduduk tempatan dan juga pelancong dari Singapura. Di sini juga terdapat banyak hotel bajet yang besar dan restoran tempatan yang penuh sesak di tepi pantai. Jadi kami ambil masa untuk berehat sekejap sebelum sambung perjalanan ke Kampung Asah. Kita telah pun sampai dekat Kampung Mukut. Ha, ini kampung paling, kata, paling hujung sekali dekat Tioman. Bawah hujung dia. So, perjalanan dari Kampung Tekik ke Kampung Mukut ni lebih kurang dalam 45 minit. Ha, so, tengok kita sini tak ada kampung lah. Kampung ni kat mana? Dalam? Tak ada kampung. Ini tu ada waterfall air terjun je. Oh, kat sini memang terjun je lah. Air terjun je tu. Ini kampung asal. Kiranya geoforest lah kat sini. Kira... Kampung tadi kan, Mukut tadi kan. Ha, kampung tadi kampung. Oh, itu kampung dia. Sini tempat geoforest dia lah. Sini dia setalur lah. Air terjun Asah adalah salah satu air terjun terbesar yang ada di Pulau Tioman ini. Ianya terletak hampir 6 km dari Kampung Mukut kalau melalui darat. Tapi kena trekking lah sikit. Alright, so now, kita dah sampai dekat air terjun. Air terjun apa? Air terjun. Aku lupa nama air terjun ni sebab tadi kat bawah lupa nak tengok, nak ambil butir sebab hujan tadi kita orang sampai. So kita orang berteduh kat pondok bawah tu. Tapi alhamdulillah sekarang cuaca dah cantik. So inilah ada air terjun di Kampung Mukut. Oh, Cik Bang, sorry, Cik Bang. Bagi kami, penjelajahan alam adalah perkara yang paling terbaik untuk dilakukan apabila anda berada di Pulau Tioman. Kepada Amal AL kerana telah berjaya menuju puncak. Jangan lupa cek 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 cek
Lepas mandi je, badan terus rasa segar sebab air terjun dia sangat sejuk. Jadi kami pun nak balik sebab kita orang nak pergi berjemur dekat bawah matahari dekat tengah-tengah laut untuk buat lagi satu aktiviti yang juga merupakan satu terapi minda, iaitu memancing. So, let's mancing. Sekarang sesi menyotong. Menyotong. Tak, ni menyotong. Lagi menyandat. Mancing pula. Eh, layan lah eh. Mancing eh. Lepas-lepas santai-santai mancing. Tengok kan. Tengok ni pemandangan cantik. Eh, harap-harap kali ni tak mabuk lah kita. Dengan dia ada ulu balang-ulu balang dia kan. Buat ulu balang eh. Ulu balang-ulu balang. Satu pulau jahat. Nama dia jahat sebab dia... Sebab anak dia jahat. Oh, anak dia? Anak dia jahat, dia campakkan satu-satu. Oh, anak dahaka ni? Ha, anak dahaka lah. Ha. So, ni mak dia ni? Nenek moyang dia. So, yang tu kecil tu nama dia Pulau Jahat. Sebab apa dia jahat? Sebab dia anak dahaka. Dahaka kena buang situ jadi pulau. Curse kena buang kat sana. Dia lah sebuah pulau. Yang rengis tu dia pasal anak dia kuat menangis. Itu nama dia rengis. Yang tu mok pula. Dia suka nyanyi lagu sejarah Bukit Berulang. Sedar tak sedar, ini adalah aktiviti yang terakhir kami di sini. Kerana hari ini genaplah sebulan kami tinggal di Pulau Tioman ini. Pengalaman di Pulau Tioman telah banyak mengajar aku tentang erti kehidupan. Bagi aku, ini adalah perjalanan rock and roll yang sangat epic dan style. Sebab semua benda yang terjadi dekat sini adalah tanpa dirancang. Namun Allah permudahkan segalanya. Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga untuk orang-orang kampung Tekik yang menerima kehadiran kami dan melayan kami macam keluarga sendiri. Jadi untuk menzahirkan penghargaan ini, aku ciptakan sebuah lagu untuk Pulau Tioman. Jadi kita ciptakan lagu ni menceritakan pengalaman dan perasaan kita di Pulau Tioman ni buat pertama kalinya bila saya sampai di sini. So, cumalah. Tajuk dia Pulau Yang Pulau Tioman lah. Ya, tajuk yang memang gitulah. Bahagia menyaksikan.
melingkari awan hingga ke kampung halaman. Jangan